Rosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mendengarkan video-video dari Rosa. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mereview showroom yang paling terbesar di daerah Jakarta, Tangerang Utara ya tepatnya. Patokannya sih persis banget di daerah Bandara Soekarno-Hatta. Mobilnya banyak ya teman-teman, dan kebetulan paling banyak jualannya untuk di daerah Tangerang Utara ya, yaitu Thor Motor. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang. Saya pun semangat bisa konten terus, memberikan rekomendasi, referensi buat teman-teman tentunya. Teman-teman, kita ke ownernya langsung ya. Dengan Ko. Ayo Ko, sini Ko. Gimana kabarnya Ko? Baik. Ko, salam kenal Ko. Perkenalkan diri dulu dengan Ko siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya. Perkenalkan, nama saya Apian Dinata. Saya salah satu owner dari Thor Motor, ya kan? Oke. Thor Motor sendiri itu berdiri di tahun 2014. 2014. Berarti udah sekitar 9 tahunan. Betul. Alamatnya itu dekatnya di Bandara Soekarno-Hatta belakang. Persis depan-depanan sama Bandara Soekarno-Hatta ya. Oke. Ya kita di sini. Terima kasih Om sudah datang ke tempat kami untuk mereview stok-stok kita. Betul. Nah kebetulan tempat kita memang kecil, tapi stok kita nanti kita lihat semua ada di belakang. Ada di belakang. Dan juga kabarnya teman-teman di sini ada bengkel ya. Ada bengkel. Dan bengkelnya dipastikan sangat berkualitas. Ya. Mengenai harganya teman-teman sangat bersaing. Yang pokoknya pasti bergaransi. Bergaransi. Mau tahu nggak teman-teman harga per panelnya berapa? 250 ya kok ya. 250. Garansi setahun men. Nggak ada duanya lu di sini, gile. Oke, kita bedah satu-satu ya, ya, untuk stok-stok unitnya. Dan juga jangan lupa, jangan di skip-skip. Kita nanti ujungnya akan ke bengkel. Yuk. Ko, ini mobil apa nih, Ko? Ini City. City? Honda City tahun 2007. Honda City 2007, manual metik, Ko? Ini transmisinya manual. Manual. Desa ya? Desa. 2007, bertransmisi manual, warna krem ya? Warna krem. Atau sempen biasa dipikir. Sempen, betul. Berplat ganjil, alamat SNK di daerah Tangerang ya? Tangerang. Kabupaten ya? Kabupaten nih, Tangerang Kabupaten. Pajaknya bulan 10 loh, teman-teman. Ya. Nah, ini pajak hidup apa mati nih, Ko? Pajak hidup. Pajak hidup. Untuk ban-ban masih sangat tebal, teman-teman. Dan velg-velg sudah di-upgrade per variasi. Dandannya apa aja, Ko, mobil ini, Ko? Kalau dandan untuk saat ini belum ada. Udah rapi ya? Udah rapi, tinggal pakai. Tinggal pakai. Ya kan? Tapi kalau memang nanti pada saat purna jualnya, teman-teman ada kendala, bisa datang lagi ke sini. Nah, itu dia. Namanya mobil dipakai. Betul. Kan? Pasti ada kendala. Betul. Yang penting purna jual. Nah, betul. Nah, purna jualnya itu melingkupi garansi apa-apa? Garansi itu? Ada. Garansi ada? Berapa satu bulan? Tahun. Satu tahun? Transmisi. Oh, transmisi. Transmisi maupun mesin ya? Iya. Satu tahun. Nilainya berapa kok kira-kira kok? Nilainya itu sampai 10 juta kita tanggung. Minimalnya maksimal apa minimal? Maksimal sampai 10 juta. Maksimal 10 juta untuk garansi mesinnya, teman-teman. Tahun 2007 di cover? 2007 masih di cover. Oke. Tuh, teman-teman. Pokoknya di Ko Apian. Ko Apian, we berani ya, teman-teman. Mobil tahun 2007 digaransikan selama iklan. Nah, karena pesawat. Banyak pesawat nih, banyak yang lewat ya, jadi suaranya agak bising. Mohon dimaklum ya. Nah, tahun 2007 berani banget lu kok kasih yang namanya garansi setahun. Bisa, ini, saya berani garansi. Kaleng-kaleng lu. Nah, kita pengen tahu nih harganya dijual berapa kok? Ini kita untuk hari ini ya, teman-teman ya. Kita buka harga di 80 juta. 80 juta. Kalau masih mau kurang, nego sampai jadi. Nego ke sini ya, Ko. Syaratnya subscribe ya. Ya, subscribe like, YouTube. YouTube De Rosa Auto. De Rosa Auto. Oke. Ko, mesin nggak ada kendala? Nggak ada.
kilometer berapa tuh? Kalau kilometer kita apa adanya, kilometer 189.000. 180-an, hampir 200 ya. 200 masih worth it lah ukurannya, mobil, karena memang tahunnya mobil tahun 2007, mobil awas. Yang penting kan kondisi. Dan mesinnya pun dipastikan terjamin garansi. Karena ya, saya berani garansi. Iya. Yang dijual ya open price 80 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Tuh, kalau kredit DP berapa, kok? Kalau ngomongin kredit 2 juta, Bu Mario. 2 juta. Ini serius nih. Serius 2 juta. Enggak bercanda. Enggak hoak-hoakan nih. Malu-maluin Om dong gitu. Oke. Ya kan? DP 2 juta. 2 juta. Angsurannya berapa itu? Angsuran kalau itu 3 tahun 2,9. 3 tahun 2,9. Ini real ya, Koyo? Real. Oke. Tuh, teman-teman dengan DP 2 juta aja teman-teman bawa ke sini, syaratnya KTP, kartu keluarga, PBB, slip gaji ya. Pokoknya ada yang kurang-kurang tinggal Japri sama Ko Alpian. Siap. Oke, buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar kendaraan, stok-stoknya banyak loh teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang mau ngechat atau teman-teman bengkel sekalipun atau showroom ya, ya. Showroom-showroom stoknya yang mau dicekin, ini bandarnya. Pokoknya dikasih harga murah dan dikasih kualitas yang bagus tentunya. Betul. Oke, selanjutnya kok kita langsung ke Sigra. Sigra kita ya. Ini manual juga. Sigra manual. Nah, tahun berapa nih? Tahun 2017. 2017. Sigra R apa X nih? Ini R. Sigra R. Oke, 2017 bertransmisi manual, plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten juga ya. Dan pajaknya di bulan 5 hidup apa mati nih? Pajak bulan 5 udah panjang 2024. Kilometernya berapa kok yang? Kalau yang ini kilometer 69.000. 69.000 perorangan nih kok. Oh, yang ini 81, sorry. 81.000 perorangan ya. Perorangan. Oke, bukan PT. Ini tipe R, teman-teman. Dia sudah paling komplit. Transmisinya manual warna grey. Ban-ban masih tebel. PR-nya apa aja kok? PR-nya belum ada yang ngedepen doang kok. Belum ada yang ngedepen. Ya. Tapi mobil udah siap mobil jalan. Siap jalan ya. Udah siap tempur ya. Belum ada yang ngedepen doang. PR. Garansi juga dong. Garansi. Oke, garansinya setahun, men. Nah, harganya berapa sih kok kasih yang murah kok? Nah, okay. Saya biasanya buka itu 110. Biasanya buka 110. Nah, karena Om datang hari ini saya buka 100 juta. 100 juta? 100 juta. Yakin nih kok? Yakin. Beneran? Wedding. DP saya buka di iklan OLX, itu DP itu 10 juta. 10 juta. Om datang, like, subscribe. Oke. Okay. YouTube Om. Oke. Okay. Kita kasih DP 2 juta. Aduh, 2 juta. Ah. Angsuran 2,9 ya? Ah, nggak bercanda nih. Nggak. Beneran nih? 2,9. Ada lagi kita di dalam Om, satu. Oke, okay, kita Agia. Kita ke dalam tuh. Ini nah, hari ini kita bikin stoknya manual semua dulu Om. Manual semua. Ini Agia tahun berapa nih, Ko? Ini Agia 2016. 2016, plat ganjil warna silver ya. Manual tipenya manual. Tipe G. Apa? Tipe G. 2016 tipe G. Plat SNK-nya daerah Tangerang Kabupaten Legok ya. Legok. Ini Kampung atau... Melayu kebetulan. Kampung Melayu. Oke, okay. Pajaknya 96. Hidup 96. Posisi saat ini hidup. Panjang. Posisinya panjang banget, yang dijual nggak kaleng-kaleng. Pajaknya hidup, kilometer pasti rendah dong. Kilometer ini 68. 68, 2016 ya. Warna silver, kondisinya bagus banget. Ban-ban pun saya pastikan masih tebel ya. Body-body pun mulus. Lampu-lampu depan, headlampnya masih bening semua. Wah, mobilnya ini grade B lah istilahnya ya, kok ya. Ya. Nah ini, tapi perorangan kok. Ini atas namanya perorangan. Oke. Okay. Harganya berapa tuh? Kalau untuk open price saya hari ini buka 95. 95. Itu cuma bisa nego. Nego. Dan tentunya bergaransi satu tahun pasti. Satu tahun. Dan juga ada garansi cat nggak sih kok di Koko ini kira-kira? Pokoknya semua mobil yang ditor motor, oke. Okay. Beli ditor motor. Oke. Okay. Kalau satu tahun di bawah satu tahun catnya pudar bawa lagi. Catnya pudar bawa lagi. Bawa ke sini lagi. Digaransikan. Ini khusus beli di tor motor. Betul. WD, garansi mesin dapat, garansi cat apalagi. Ya. Udah enak. Kita nggak mau teman-teman pas begitu pulang dari showroom dapat 2 bulan mobilnya kusem atau catnya pudar, nggak mau. Aduh. Bawa lagi ke sini. Benar-benar pelayanan after sales yang sangat sempurna kalau menurut saya. Dan juga kita ke belakang stok-stok unit selanjutnya ya, Bro. Siap. Yuk kita mulai. Oke. Okay. Kapian, ya, kita siap. Nyambung lagi nih ke beberapa unit ya. Banyak nih unit ini. Ya lumayan lah, kebetulan ini lagi sedikit, biasanya penuh. Mobilnya bagus-bagus nih tentunya. Ya kalau bagus, kalau nggak bagus Om nggak datang. Oke. Okay. Bener nggak? Tapi yang penting nih kok, kasih harga yang best price ya kok. Kalau harga udah pasti, okay. Udah harga, garansi mesin, betul. Sama garansi body. Kualitas mobil juga terjamin. Nah teman-teman, kita langsung aja nih, tanpa berbasa-basi, saya sama Duo Otomotif ingin membedah
stok-stoknya di Tor Motor bersama Koapia. Saya buka contekan ya. Oke. Karena kadang-kadang nggak apa. Itu rumus ya. Iya. Nah, ini selanjutnya mobil Daihatsu Terios tahun berapa nih, Ko? Ini Daihatsu Terios 2011. 2011, manual matic tuh. Ini transmisinya otomatik. Transmisi otomatik tahun 2011. Tipe TX yang tipe TX biasa ya. Oke. Berplat genap, pajaknya di bulan Agustus. Bulan Agustus tahun 2023. Atas nama perorangan ya. Banyak mepet ya, nanti tinggal bicarakan. Betul, tinggal koordinasi aja ya. Dan untuk alamat SNK-nya pun untuk daerah Tangerang ya. Betul. Cileduk. Cileduk, bener. Untuk kilometernya berapa, Ko? Nah, kilometer ini 173.000. 173.000, 2011, masih worth it ya, Mas ya. Oke, untuk body-body pun masih sangat mulus dan bannya pun masih cukup tebal. Tapi dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir ya? Kalau unit yang kita jual, kalau bekas nabrak kita pasti bilang pasti konfirmasi, betul. Karena dari segi harga bekas nabrak itu pasti harga jauh. Betul sekali. Jadi kan kita tunjukin ada satu unit bekas dan dikit. Dikit ya, eksiden tapi terlalu besar ya. Terlalu besar. Okay. Akan saya buka harganya benar-benar fantastis. Betul. Buat Om Jarwo dan Om De Rosa. Ini berapa kok yang dijual kok harganya? Ini harganya 120 juta. 120 juta tahun 2011 nego. Nego. Matic ya teman-teman, banyak yang cari nih matic nih, warna putih. Bodinya bagus. Mesinnya apalagi enggak ada masalah dong. Maticnya juga bagus dong. Ya, pasti kita garansi 1 tahun. Mesin. Garansi 1 tahun mesin. Okay. Garansi juga catnya juga ya. Oke. Okay. Nah, kok 120 kalau di kredit berapa, Ko? DP-nya. 120 kalau di kredit kebetulan ini DP-nya 10 juta bisa. 10 juta bisa. Kurangin lagi, Ko. Bisa. Yang penting datang dulu ke sini. Oh, oke. Okay. Angsurannya berapa kok kalau DP Ceban tuh? Kalau angsuran Ceper gitu, DP-nya angsurannya di 3,6. 3,6. DP-nya Ceban, teman-teman. Angsurannya 3,6 selama 48 bulan ya. 47. Nah. Gratis sebulan. Woi, itu kan luar biasa 3,6. Nah, DP tersebut masih bisa nego katanya. Oke, okay. Luar biasa ya. Mas, ada pertanyaan kira-kira, Mas? Oke, okay. Untuk kondisinya juga sangat bagus banget ya. Sesuai ekspektasi lah kita kesini mendapatkan unit yang sangat seger ini. Betul. Warna putih favorit ya. Ban-bannya tebel. Tinggal kalah di pajak doang. Tinggal okay. Ngomong sama Koko. Pasti diberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Masih hidup tapi mepet ya. Ya, paling hidup tapi mepet. Wajar, karena dipakai ya kan. Okay. Ada yang lagi lebih bagus. Oke. Okay. ARP. Nah, teman-teman. ARP untuk di kelasnya paling tinggi. Prestis. Oke teman-teman, untuk mobil berikutnya ini ada pilihan SUV ya. Ada Honda HR-V. Tipe apa ini? Ini HR-V tipe Prestis. Prestis, oke. Matic 1,8 Matic ya. Tahun 2015. Warna hitam. Kilometernya di berapa bang? Ini kilometernya baru 60.000. 60.000 ya, oke. Okay. Ya. Sangat rendah di kelas SUV. Betul. Teman-teman. Itu perorangan dong. Perorangan. Sebenarnya ini mobil tangan pertama. Oh iya. Ini kenapa kalengnya di 26 itu karena dia awalnya nomor cantik. Oh gitu. Rubah nomor normal ya. Oke, untuk pajaknya hidup ya. Pajak hidup panjang tahun 2024. Betul. Alamat STNK-nya plat genap alamat daerah. Ini Alam Sutra ya? Alam Sutra Tangerang Selatan ya. Enggak, Tangerang Kota. Tangerang Kota ya. Kami masih kota ya. Masih lengkap. Oke. Okay. Manual book ada. Manual book ada. Tur ada. Buku servis ada. Kunci serep juga ada dong. Kunci serep ada 2. Kilometernya masih sangat rendah. Ya. Ini tahun 2015. Prestis udah ada sunroof. Ban-bannya masih tebal. Pelek-peleknya masih bagus. So tinggal harganya. Nih. Harganya. Tolong buktiin tuh harganya yang bagus tuh. 20 juta. 20 juta. Oh, DP-nya maksudnya. Oh, DP-nya 20 juta. Saya kaget, aduh, teman-teman. Aduh, saya pengen bayar tadi aja. Aduh, pengen bayar aja ini. Aduh. Nah, HR-V ini 20 saya bayar 237 juta. 237. Tapi nego dong. Nego sampai jadi. Jadi teman-teman. Kalau teman-teman lihat googling di OLX apa nih, harga masih 2,5an teman-teman. 2,5an. Kok kalau teman-teman barangkali nawar 225 boleh nggak, Kok? Izin, Kok. 225 tinggal datang aja sih. Tinggal datang aja ya, ngobrol di sini ya. Tuh, teman-teman. Pokoknya teman-teman ada minat, kalau mobil sih bicaranya nggak ada dosa ya. Nggak ada dosa. Nggak ada dosa.
tinggal pakai. Mesin juga responsif, metiknya apalagi ya. Oke, dengan DP tetap berlaku ya. Nah, ngomongin DP tadi 20 juta, angsurannya berapa kok? Nah, ini dia nih. Angsurannya itu di 6 jutaan. 6 jutaan. Berapa kali kok? Itu 60 bulan. 60 bulan. Berarti 5 tahun ya. 5 tahun. Oke, 6 jutaan. DP 20 juta. Buat teman-teman yang mau nego DP, nego angsuran, datang ke sini aja, langsung ke Koko. Ambil cek unit. Betul. Syaratnya cuma subscribe doang. Subscribe ya. Doang. Subscribe channel 2 Otomotif sama De Rosa ya. Nah, itu tadi. Okay. Atau teman-teman juga bisa konsul aja lihat payphone dulu ya. WA. Yang mau janjian bisa berkabar dulu. Oke. Yuk kita selanjutnya, Koko. Oke. Ini kita selanjutnya ada tipe Xenia. Xenia R apa Xenia? Xenia R. Xenia R. Xenia R Deluxe. R Deluxe. Warna hitam, manual matic. Ini transmisinya manual. Manual atas perorangan tentu. Ini PT. Perorangan. Oke, atas nama perorangan warna hitam. Tahun 2000 2014. Oke. Kilometernya di berapa? Kilometernya kalau enggak salah 80 ribuan. Okay. 2014. Plus tahun 2014 masih worth it lah ya. Plat genap untuk pajaknya di bulan Desember atas nama perorangan dan pajaknya di daerah Tangerang Kota. Kilometer rendah ya? Rendah. Kilometer 80 ribu. 80 ribu. Full set juga nggak kok? Kalau ini enggak ya? Enggak. Tapi kondisi masih bagus. Tang kedua. Ban-ban masih bagus. Bodi mulus. Kondisinya masih oke, okay, masih bagus. Mesinnya gimana kok kira-kira? Mesinnya pokoknya kalau semua mobil yang bermotor, mesin yang namanya mesin itu ibarat kita manusia. Betul. Kita nggak tahu kapan sakitnya. Betul. Yang penting purna jual. Nah, purna jual sebulan, dua bulan, tiga bulan mobil pakai ada masalah, showroomnya bertanggung jawab. Betul. Di motor motor sendiri yang kita jaga tuh purna jual. Purna jual. After sales. After sales-nya bagus banget ini di motor motor. Garansi mas, tahun loh mas. Garang banget loh di. Garansinya bukan mesin doang mas. Ya, sampai garansinya ya. Sampai ke bodi mobil. Oke. Kalau pudar bawa ke sini lagi. Nah, bener nggak kok? Itu dia. Jadi, apalagi mau dicari. Bagus banget ya. Tinggal harga nih. Harganya nih mas. Bagus nggak harganya ini? Harganya bagus juga nggak mas? Ya. Kalau kondisi bagus. Kalau saya buka harga saat ini open price 115 juta. 115 juta open price tahun 2014 warna hitam. Nego. Wah, bisa nego. Oke, nego sampai jadi ya. Jadi. Cek unit dulu kalau cocok pasti dibikin terbaik. Dikasih harga terbaik dari. Dan kalau negonya nego sadis boleh enggak kok kira-kira kok? Jangan bogolok aja. Jangan bogolok ya. Yang penting nego sampai jadi ya. Dan tentunya garansi enggak hilang dong. Nego sambil ngopi di depan. Nah. Tapi garansi enggak hilang dong. Garansi enggak bakal. Enggak bakalan hilang. Tidak mengurangi kualitas juga. Kalau kredit, Mas? DP-nya berapa? Kalau kredit DP kita tuh mulai dari 5 juta yang ini. DP 5 juta. Nah, teman-teman yang punya budget minim cuma 5 juta bisa memiliki mobil keluarga kelas Xenia ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong DP 5 juta angsurannya berapa itu? Angsuran itu di 3,2. 3,2 selama? Selama 5 tahun. 5 tahun. 3,2 sama 5 tahun masih worth masih it. Worth it lah ya. DP-nya goceng, Mas. Goceng. Dapat mobil bagus. Atau teman-teman yang mau ringan lagi bisa maksimalin ke DP ya. Bisa. Nanti hitung-hitungan langsung dengan Bang. Kilometer rendah 80.000. Tahun 2014, ya. Warna hitam, bodi bagus. Kondisi mesin juga prima. Fit, prima. Oke. Pajaknya panjang. Pajaknya panjang. Desember. Juga panjang ini. Iya, perorangan. Oke. Cuma enggak pulsa. Ini untuk kelas Xenia ya. Mungkin dari brand Daihatsu. Kita ada satu mobil harga sama. Oke. Okay. Tapi brandnya itu Toyota. Oke. Okay. Harusnya harganya lebih tinggi dong. Iya. Benar enggak? Betul. Tapi saya mau jual nih harganya sama. Bisa di bawahnya. Nego sampai jadi. Oh gitu. Tapi ya. Ada tapinya nih. Oke. Okay. Yuk. Ini kita ngomong buka. Langsung aja deh. Nah, yuk. Langsung ke depan unitnya. Ini untuk unitnya kondisinya gimana nih? Nah, ini kan kalau ngomongin tahun sama sama Xenia yang tadi. Betul. Sama-sama 2014 dari Xenia brand Daihatsu, ini okay. Brand Toyota. Okay. Kalau ngomongin harga seharusnya lebih mahal Toyota. Tapi di sini saya mau jual di bawah harga Xenia yang tadi. Pajak kagak mati, pajak hidup. Pajak hidup ya. Daerah Tangsel ya. Di sini karena kita di Tormoto itu jualan pasti terbuka. Mobil bagus kita bilang bagus, mobil jelek kita bilang jelek. Betul. Ada mobil bagus harga sama pasaran, ya mungkin lebih mahal. Betul. Ada mobil dengan kualitasnya sedikit, ya. Minusnya ada. Betul. Sedikit, ya harganya pasti di bawah pasaran. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Okay. Saya punya Avanza 2014 transmisi matic. Matic tipe G. 2014 okay. Tipe G pajak hidup. Okay. Saya hanya mau jual di bawah itu 115, ini 110. Masih bisa nego ya? Masih nego sampai jadi. Tapi kondisinya gimana, Pak? Kondisinya gimana? Kalau ngomongin kondisi, mobil layak pakai. Layak pakai. Tapi kita namanya pedagang, saya wajib ngomongin. Iya.
ini mobil ada sedikit dent dikit. Accident sedikit, tapi nggak signifikan. Nggak, sampai sasis bawah itu tidak kena, tidak bergeser. Sasis bawah aman. Aman. Jadi kalau ngomong stabilnya di jalan pasti sama. Masih stabil ya. Cuman wajib saya bicarakan karena memang ada bekas dent. Nah, jadi untuk penjualan mobilnya di termotor ini sangat terbuka ya. Kalau ada pun minus atau insiden pasti dikasih tahu. Insidennya pun nggak terlalu fatal, masih sangat worth it lah. Minor lah untuk perbaikan ya. Betul. Jadi di sini ada dent dikit. Kok ya? Kita buka ya, kok boleh. Boleh. Oke. Oke, nih kita udah lihat nih kap mesinnya ya, teman-teman. Saya rasa sih nggak terlalu parah, cuma sedikit. Ya apron dikit wajar ya. Betul. Yang penting sasis bawah sasis aman. Sasis bawah lempeng. Lempeng dan nggak keriting sama sekali. Lampu nggak ada yang diganti. Original. Lampu nggak ada yang diganti. Original nih. Wih, berarti nggak terlalu parah dong. Sebenarnya masih minor lah ya, minor. Karena belum ada sampai ganti-ganti. Mungkin kedorong doang kali ya. Kedorong, betul. Kedorong doang. Soalnya kalau sampai nabrak, pasti ganti ya. Pasti ganti. Nggak mungkin ini nggak ganti. Dan bagian saya harus jelasin teman-teman ini bekas mobil dent, okay. Karena kan yang namanya beli mobil, betul. Nggak selamanya perbaikin tempat kita. Betul. Bawa ke bengkel, jangan sampai dari teman-teman sendiri pas begitu tahu ini mobil dent dari mekanik. Yang malu tuh saya. Iya. Lebih baik saya jelasin di awal. Di awal. Dan juga untuk kap mesin masih asli Orion ya. Kap mesin original, okay. Cuma di sini ada yang direparasi mari. Oke. Okay. Silernya aja sedikit nih, sejengkal lah kurang lebih. Tapi untuk siler sebelah sini semuanya masih aman. Aman. Yang kita baca ini silernya cuma di sini doang nih, sedikit doang teman-teman. Jadi ini nggak terlalu sangat signifikan dan tidak mempengaruhi kinerja mesin ataupun body keseimbangan ya. Betul. Cuma sedikit. Kedorong nih ininya. 110 nego sampai jadi. 110 nego sampai jadi. 100 dikasih nggak? Oh 100. Kayaknya masih lebih dah. Masih lebih. Lebih dikit ya. Lebih dikit. Udah jauh itu mesinnya. Jauh. Ini kilometernya berapa kok? Ini kalau nggak salah kilometernya 120.000. 120.000 perorangan ya? Perorangan. Pajaknya di bulan 10 berplat genap Tangerang Selatan. Ini mobil uniknya dalemannya rapi banget. Karena yang makainya cuma seorang doang di depan. Masih orisinil daleman nah, semua. Ya, Gulfstream-nya itu masih mulus, warnanya masih sama. Ya, sama okay. Ya, sama. Oke. Okay. Tapi untuk bagian belakang aman tuh. Aman semuanya. Samping hanya juga aman. Di sini aja. Samping juga aman. 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 Ya, teman-teman cuman ada eksiden sedikit di bagian depan. Kita nggak tutupin sama sekali. Dan ini masih sangat minor ya, karena kedorong. Karena kalau sampai benturannya keras, ini pasti diganti. Ini diganti. Sebenarnya pasti gantian ya. Betul, sampai apron pun pasti gantian. Ini enggak, ini masih apron asli yang dipakai. 2014 tipe G-Matic teman-teman. Untuk harganya juga masih worth it ya. Murah banget. Kalau pedagang juga masih bisa masuk. Untuk 107 saya kasih. 107. Oh, enggak mau 107 mah. Jangan kok. 107 udah jauh banget. Tuh. Murah banget. 105. Nah, 105. Ya. Ini pas 135 loh. Gua 105 kok. Pasarannya. Mas Jarwo nawar 105 kok. 105 aja deal. Nah, deal. Salaman. Tuh, teman-teman. Dikasih diberikan harga best price terbaik nah, karena ini harganya udah paling murah ya. Dikasih harga terbaik tapi setidaknya ini kondisi mesinnya aman nggak kira-kira kok? Kalau untuk kondisi mesin ini aman banget karena aman banget. Dari kedudukan sasisnya semua nggak ada yang berubah Matic-nya juga aman? Aman. Oke, kaki-kaki juga aman? Aman. Ban juga tebel loh teman-teman, saya udah lihat pelek-pelek juga masih orisinil semua. Interior pun masih bagus banget, rapi. Dan kaca pun yang tentunya masih kaca asli ya. Masih asli ya. Masih Astra. Oke. Khusus bacong aja ya. Khusus bacong. Ditrek cepat teman-teman untuk khusus unit ini. 105 men. 105. Kita lanjut ke mobilnya. Mobil yang mana lagi? Mobil. Nah ini ada mobil yang mau dijak kirim. Jadi teman-teman, brother. Kita ada langit unit kemarin itu dia lihat posisinya masih keadaan belum di salon. Di salon ya. Nah, ini kita mulai perannya. Nissan Mars. Nah, ini mobil yang udah siap mau kirim nih. Ini sudah laku ya? Sudah laku. Warna silver. Ini transmisi Matic Nissan Mars 2012. Tipe L. Tipe S. L. S. Matic jarang-jarang loh. Dijual dengan cash
dengan harga kemarin itu deal dengan konsumen itu di 78 juta. 78 juta tahun 2012. 2012 pemakaian 2013 ya. Wih, mobilnya seger loh, Mas. Seger. Ini kilometer 60.000. Oh iya. 60.000. Perorangan. Ini sebenarnya pasaran masih 85, ya kita ngomong apa adanya. Oke. Okay. Nasabah pun saya ngomong apa adanya. Memang depannya itu sedikit ngeripet dikit. Oh. Bisa ceritain apa adanya. Oke. Okay. Yuk kita ke depan yuk. Yang penting pasaran 85 tapi bisa jual 78 tapi dia mau. Saya jelasin apa adanya. Yang penting pembelinya sudah deal ya. Kalau dari keseluruhan kasat mata nggak ketahuan. Nggak kelihatan. Oke. Okay. Tapi karena kita dagang harus punya moral ya. Betul. Kan? Bicarakan. Betul. Di sini dia agak melipet dikit. Oh iya benar. Gantap ya. Betul. Ini melipet sampai. Ini mah nggak ada masalah kali kok. Ini mah namanya ini mobil bekas dus. Iya. Gitu. Tapi nggak ada yang dirubah kan, nggak ada yang dijempul apa silernya juga masih aman ke masih utuh. Saya sebagai penjual ya jelaskan. Betul. Enaknya pembeli penjualan di motor ya, jadi untuk unitnya pasti dikasih tahu untuk minusnya teman-teman. Yang jualnya tentunya punya akhlak. Punya akhlak ya, moral. Oh iya punya moral loh tentunya. Jadi itu after salesnya itu diutamakan teman-teman. Jadi segala sesuatu walaupun ini kalau menurut saya ini sangat minor sekali. Ya. Yang tidak harus dibicarakan juga. Bener, ya, tapi nggak bisa lah. Nggak bisa ya. Tapi di open langsung. Oke. Ya kalau saya nggak mau ngomong juga bisa. Bener. Hebat loh pokok loh. Untuk alamat saya plat daerah Tangerang Kabupaten ya. Makanya. Ini kalau nggak salah alamatnya Taman Palem. Taman Palem. Taman Semis ini. Betul. Ya, betul. Pokoknya daerah Legok sekitarnya. Hmm. Ternyata benar kan Mas. Ya. Kenapa di Tor Motor itu penjualannya cepat paling ya besar ya se-daerah Tangerang Utara. Karena itu ternyata tadi. Ternyata itu kejujuran. Kejujuran after sale-nya bagus. Dan untuk mobil-mobilnya juga bagus banget. Betul. Teman-teman. Kalau kondisi ya. Mau lihat mobil ya keadaannya seperti ini belum siap jual karena ya keterbatasan tenaga karyawan ya kita. Jadi karena banyak banget mobil yang harus di handle ya. Jadi ya seperti ini kita ada beberapa mobil kayak Terios tadi belum di bereskan, ini tetap mobil laku ya kita bereskan. Ya, ya keadaannya ya karyawan dan powernya agak kurang. Next selanjutnya. Next seriusnya ada Ayla. Ayla yang CC-nya 1200 CC 2017. Yang all new ya. All new. Oke, 1,2 tipe R. R. Betul. Oh, 2000? 2017. 2017. Bertransmisi manual matic. Ini transmisi matic. Transmisi unit sudah ter-DP. Sudah ter-DP. Sudah ter-DP, cuma ter-DP-nya proses kredit. Kredit. Nanti teman-teman juga bisa cari itu ya konsultasi unit-unit yang lain ya. Betul. Selain Ayla ini. Nah, sebenarnya kalau mau lihat live stock kita, teman-teman nanti save nomor saya ya di 0813 1874 1766. Nanti di profil WA saya itu ada katalognya. Katalognya ya. Jadi nanti stok jadi ada stok-stoknya banyak. Itu ada stok di semua. Jadi untuk stok update-nya pasti update di katalog. Update kita terus teman-teman. Karena ada admin yang ngelolanya. Ya. Oke, next selanjutnya itu ada Sigra. Ini bukan Sigra. Kalia. Kalia. Kalia tahun 2021. Transmisi manual. Transmisi manual. Nah, ini Om, kilometernya gila. Oke. Berapa? Kilometer 5000. Wih, 5000 2021. 2021 5000. Mungkin baru dipakai langsung dijual kali. Iya. Ini kebetulan suami istri yang punyanya karyawan. Oh. Jadi tinggalnya di tempat yang macet jadi dia malas pakai-pakai. Betul. Pakainya aja lagi. Oh iya, tapi tipe G ya ini ya. Ini tipe G. Tipe G. Bertransmisi manual 2021. Pajaknya bulan apa, Mas? Bulan 6. Untuk pajaknya hidup ya pastinya. Pajak hidup sudah sampai 2024. Wih, 2024. Panjang. Udah laku belum? Ini polisinya belum. Belum. Nah, okay. Kilometer 5000. Pasti full set dong. Full set. Oke. Full service. Ini manual book ada. Oke. Mobil ini enggak perlu garansi dari saya. Oh. Dari Astra pun masih dari ada. Benar. Masih ada. Benar. Iya. Pabrikan masih menggaransi. Menggaransi. Kan? Jadi udah enggak usah diomongin lagi. Bodi pun belum pernah dicat. Tinggal harga diomongin, Mas. Harganya ini. Harga kalau ngomongin pedas, mau pedas atau mau murah gitu. Nah, kasih yang terbaik lah pokoknya. Betul. Kalau ini saya open price di 147 juta. 147 juta. Tapi nego ya. Nego. Nego sampai jadi. Sampai jadi teman-teman. Tawar, Mas. Nah ini kan kondisinya like new ya, jadi teman-teman daripada beli baru tapi harganya kan benar jauh kan jauh dari pasaran, jadi ini ada solusinya teman-teman, jadi like new untuk kondisinya di bawah 150 juta betul. Kalau 145 kasih mbak, kalau 145
Kayaknya udah datang dulu dah. Udah datang dulu cek unit ya. Nah, kalau kredit berapa? Kalau kredit ini DP-nya 10 juta. DP 10 juta. Angsurannya? Angsuran 3,8. 3,8. Selama? Selama 5 tahun. Tapi masih bisa nego dong. Nego angsuran, nego DP bisa dong. Pokoknya dikasih penawaran terbaik. Nah, ini teman-teman kalau untuk naik Grab, untuk usaha, sambil kerja usaha ini betul. Cocok banget. Betul. Irit ya. Irit banget. Untuk pasnya juga terjangkau teman-teman. Karena untuk tahun kali 2021 ini yang sangat jauh dengan berbeda dengan tahun yang 2018 bawah. Ya. Betul. Ya, electric mirror sudah. Benar. Terus cruise control audio sudah. Sudah. Oke. Sudah komplit ya. Belum. Ini yang facelift-nya. Engine stop belum? Belum ya? Belum. Belum ya. Oke. Tapi udah facelift. Facelift. Oke, ada lagi kok kira-kira stok lat selanjutnya? Sebenarnya kalau untuk stoknya masih banyak ya. Tapi di luaran ya. Di luaran. Di beberapa cabang. Kita itu ada di Jalan Raya Kampung Melayu. Oke. Satu, ada lagi di Bursa Mobil Citra Cikupa. Oke. Di depan itu masuk Bursa Mobil ya, itu di depan ada. Oh. Satu lagi ada di Loket Simpan Alam. Oh iya. Ada empat tempat kebetulan yang saya ada di sini ya hanya segini aja. Oke. Kalau untuk mengetahui lebih banyaknya lagi ya lihat di katalog kita. Betul. Nah, katalog betul. Itu lihat aja di profil WA saya. Betul. Oke, Mas ada lagi? Oke, dari saya cukup. Jadi teman-teman, review singkat dari kami mengenai stok update yang ada di Tor Motor. Jadi teman-teman, jika butuh mobil jenis apa aja bisa hubungin ownernya langsung untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Oke. Oke, dari saya cukup, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Saya dari Dirosa Auto, Mas Jarwo dari Duo Otomotif dan Ko Apian dari Tor Motor. Undur diri pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Oke.